Powernya ngeyel teman-teman tuh. 5 ampere kecil ya, sama 3 ampere. Ngeyel betul ini powernya ini. Ngeyel teman-teman ya. 5 ampere kecil bisa kayak gini suaranya. This is music from Bangsai Official and PKV Ryzen. Support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi channel audio dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Garahan ya, teman-teman. Desa Garahan, Kecamatan Silo, masih di daerah Kabupaten Jember. Kali ini kembali akan mereview lagi teman-teman ya, amunisi baru. Amunisi baru sound miniatur 10 in ya. 10 in. Untuk box ini pakai SPL teman-teman ya. Untuk boxnya ini pakai SPL dobelan ya, teman-teman. SPL double 10 in ya. Ini sedikit nyoba tatanan baru ya. Kalau biasanya ini ditata apa ya, angin-angin samping kanan dan kiri teman-teman ya. Kali ini kita nyobanya di bawah dan atas ya, untuk angin-anginnya seperti ini, angin-angin atas bawah. Untuk soundnya ini amunisi baru dari ARM Audio teman-teman ya. Kalau dulunya satu sub dua speaker, sekarang pakai 4 10 in teman-teman. Nyoba tatanan baru dan powernya juga ngeyel ya. Powernya ngeyel, tak lagi kita review powernya ya. Di sini ada 2 subwoofer dobelan box SPL. Untuk speaker ini pakai ACR teman-teman ya. Pakai ACR yang tipe ini. C1018 ya. Pakai yang C1018 teman-teman. Ini seperti ini ya. 4 speaker. Semuanya sama. Terus untuk middle di sini cuma pakai 2 ya. Middle-annya pakai 2. 5 in ACR plus tweeter ACR teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk penampakan belakang seperti ini ya. Sudah full speak on teman-teman. Penampakan belakang. Untuk perkabelannya, perkabelannya ini pakai Lotus ya. Pakai Lotus yang 2x075. Terus untuk yang bawah pakai heaver, NIMHI teman-teman ya. Yang bawah pakai kabelnya pakai NIMHI ya. 2x075 sama teman-teman. Oke. Apa mang itu kuncil? Oke, kita coba ke sini teman-teman ya. Ini kita review dulu powernya teman-teman. Ah, wow. Powernya ngeyel teman-teman tuh. 5 ampere kecil ya, sama 3 ampere. Ngeyel betul ini powernya ini. Ini untuk yang 5 ampere kecil ya, untuk subwoofer teman-teman. Untuk subwoofer ngangkat 4 speaker ya, main 2 ohm. Udah 5 ampere kecil main 2 ohm teman-teman. Wow, ngeyel betul ini tuh. Kalau 3 ampernya ini untuk middlean ya. Untuk middlean main 4 ohm. Untuk apa namanya, final ini
pakai Toshiba 2 set teman-teman ya. Toshiba 2 set untuk drivernya Safari ya. Drivernya Safari, modif dikit lah. Kalau yang atas ini copotan dari speaker aktif ya, untuk drivernya itu. Oke. Seperti ini. Seperti apa suaranya ya, teman-teman? Kalau powernya seperti ini. Terus ownernya ini belum ada, teman-teman ya. Ownernya belum ada, jadi saya setting sendiri ya, teman-teman. Karena ownernya belum ada, saya setting sendiri, teman-teman. Oke. Untuk mixernya pakai RDW ya, rakitan DW, kelistrikan 450. Oke, biar nggak penasaran kita langsung dengerin suaranya teman-teman ya. Kekuatan power badak 5 ampere kecil. Oke, kita langsung dengerin suaranya. Yang joki bocil teman-teman tuh, lama nggak muncul ya si bocil. From Bangsai Official MPTV Kaizen. Hampir kecil bisa kayak gini suaranya. Allah, 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 Allah,
Oke, seperti itu suaranya ya teman-teman. Ngeyel, ngeyel bener ya. Bisa kayak gitu suaranya, oke. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.